Halo bro, berjumpa kembali di channel TrueDAR. Pada video kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah mikrofon kondenser. Seperti yang kalian lihat pada video, ini ada sebuah mikrofon kondenser merek ISK seri P33. Ini adalah seri terbaru yang beredar di Indonesia untuk merek ISK. Tapi bukan mikrofon ini yang akan saya unboxing. Yang akan saya unboxing adalah mikrofon kondenser merek Tafware seri BM8000. Sebelum membeli, saya melihat ulasan-ulasan di marketplace. Ada beberapa dari pembeli yang mengaku kecewa karena banyak terjadi lecet atau penyok dari produk ini dikarenakan tidak adanya sekat atau pembatas setiap komponen di dalam packingnya. Bisa kalian dengar, jika wadahnya saya goyang maka terdapat bunyi seperti ini. Ini menandakan tidak ada sekat pembatas antar komponen di dalamnya. Berbeda dengan produk dari ESK yang tidak terdapat bunyi seperti itu, memang dengan perbedaan harga yang cukup banyak. Oke, sekarang kita langsung bongkar saja apa saja yang ada di dalam isinya. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari video-video terbaru di channel TrueDAR. Jika dilihat dari dusnya, ini adalah dus yang sama yang digunakan pada Tafware PM800 yang saya juga pernah punya, warna gold. Di sini bisa kalian dengar suaranya ketika saya gerakan atau bahkan ketika saya goyangkan, bunyi yang menandakan bahwa tidak ada sekat di dalamnya antar komponen. Oke, sekarang kita buka apa saja. Pertama sekali kita melihat ada brosur, ini saya sebut brosur ya, dan lucunya adalah gambar pada brosur adalah gambar Tafware PM800, berbeda dengan produk yang kita dapatkan. Kalau dilihat dari fisiknya, Tafware PM8000 ini mirip seperti ISK P33. Kemudian kita dapat kabelnya, kabel XLR ke 3,5. Jika digunakan di sound card maka ini akan susah ya, mungkin kabelnya tidak terpakai kalau saya. Selanjutnya ada shock mount, shock mountnya shock mount masih dengan kualitas yang sama. Yang menarik adalah justru Tafware PM8000 ini materialnya lebih baik daripada PM800. Ini ada mini co-filter ya, bentuknya unik dan ternyata harus dipasang dahulu. Nah, sekarang saya akan membandingkan dengan mikrofon kondenser merek ISK seri P33. Mungkin bagi kalian yang belum tahu untuk mikrofon ini, yang pertama kita lihat dari unitnya, dari unit mikrofonnya, ternyata lebih kecil ya. Saya kira bentuknya sama, saking penasarannya sengaja saya beli. Ternyata untuk ISK ini lebih kecil diameternya, sedangkan untuk merek Tafware diameternya lebih besar, hampir seukuran dengan Tafware PM800. Untuk harga ini selisih jauh ya, untuk Tafware-nya sendiri di harga sekitar 200 ribuan dan untuk ISK-nya ini di harga 700 ribuan. Jadi selisih harga 700 ribu. Untuk shock mount-nya ini relatif sama bentuknya, relatif sama juga kualitasnya, materialnya, hanya berbeda ukuran saja karena diameternya yang berbeda. Kemudian untuk kabelnya ini jelas berbeda karena ISK menggunakan kabel XLR ke XLR dan ini bisa langsung digunakan pada sound card. Kemudian selain itu untuk packagingnya terdapat busa untuk pengaman sehingga tidak terjadi benturan antar komponen saat sedang dikirim. Kemudian selanjutnya saya akan timbang berapa berat masing-masing mikrofon ini. Bisa kalian lihat untuk ISK ini beratnya di angka 205 gram, sedangkan untuk mikrofon PM8000 ini beratnya di angka 276 gram. Berbeda dengan Tafware PM800 yang terasa lebih ringan, untuk Tafware PM8000 ini setelah ditimbang angkanya memang lebih tinggi ya dari ISK karena memang lebih besar. Itu menandakan bahwa materialnya lebih bagus, lebih tebal, tidak tipis seperti seri yang lain di Tafware PM800. Oke, video ini saya akan bagi menjadi dua. Ini saya hanya untuk unboxing dan perbandingan materialnya saja dari mikrofon kondenser ISK P33 dengan Tafware PM8000. Di video sebelumnya ada yang komen bahwa review dari saya seperti review murahan karena review ecek-ecek karena hanya membandingkan dua produk dari materialnya saja tanpa membandingkan kualitas rekamannya, hasil rekamannya. Memang kondisinya saat itu
produknya sudah terjual, jadi karena memang saya jual beli barang bekas juga, hari itu sudah terjual dan hari itu saya bikin video, sehingga tidak cukup waktu untuk bikin perbandingan hasil rekamannya. Saya hanya buru-buru membuat video perbandingan perbedaan materialnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Bertemu kembali di video selanjutnya, saya akan membahas, saya akan menunjukkan bagaimana perbandingan hasil rekaman antara mikrofon kondenser PM8000 dengan merek ISK P33. Jika kalian suka video-video dari channel TrueDR, silakan share ke teman-teman kalian sehingga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga kalian dapat notifikasi video-video terbaru, tutorial-tutorial terbaru dari channel TrueDR. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.